Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Java Flower. Halo, sahabat-sahabat Java Flower dimanapun berada. Untuk kali ini, saya akan memberikan rekomendasi untuk teman-teman yang kebetulan ingin mencari tanaman hias. Ya, tanaman hias, terutama ada beberapa singonium cantik. Nah, singonium cantik harganya murah-murah. Di tempat lain harganya itu lumayan fantastis. Nah, ini recommended banget ya. Baik buat para nursery-nursery maupun para pemakai seperti saya nih. Saya perlu beli 2 atau 1 pot boleh juga. Karena video yang akan saya sajikan kali ini melayani partai besar dan juga partai kecil. Tentunya teman-teman tahu kan channelnya, beliau adalah YouTuber yang sudah ternama juga, namanya Dekaoti Tanaman Hias. Yuk kita lihat tanamannya seger-seger, harganya murah-murah. Ditonton sampai dengan selesai ya. Nah, sangat cantik ya untuk warnanya, berwarna pink teman-teman. Nah ini ya, seperti ini teman-teman untuk singoniumnya. Ini singonium pink robusta ya teman-teman. Seperti ini ya. Untuk pink robustanya, dia sekilas mirip dengan pink biasa ya. Nah ini teman-teman, kebetulan ini ada juga untuk jenis singonium pink biasa. Nah ini teman-teman, kalau terlihat sekilas dia mirip ya teman-teman untuk warnanya. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk perbedaan dari daunnya yang paling terlihat teman-teman. Nah ini singonium koleksian ya teman-teman, cantik-cantik. Lebih rapat ya, dan juga lebih banyak seperti ini teman-teman. Dan untuk pink biasanya dia tulang pink daunnya robustanya terlihat lebih sedikit ya teman-teman, dan juga tidak terlalu terlihat teman-teman untuk tulang daunnya seperti ini. Dan juga di bagian bawah ini teman-teman, di bagian seludang daun, untuk pink robusta dia berwarna pink juga seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya, cantik sekali. Dan untuk yang pink biasa ya, tanamannya segar-segar, dan yang paling penting lagi adalah packingannya ya teman-teman ya. Packingannya tuh oke banget, karena saya pernah order juga ya. Jadi nanti di setiap list-list apa pojokan-pojokan itu dia ada garisnya, ada anak panahnya. Jadi nanti pas pada saat barang datang kita bukanya itu tidak berantakan. Jadi rapi sekali. Saya salut luar biasa ya. Bagus sekali, karena saya pernah juga saya dikirim sama beliau, tanamannya bagus sampai di tempat saya masih oke. Dan saya juga belajar terus sama beliau bagaimana cara packing yang baik dan benar seperti itu. Yuk kita tonton terus ya sampai selesai ya teman-teman, jangan kemana-mana karena banyak banget ini ya. Nah ini ada juga jenis sirih teman-teman. Nah untuk jenis sirih, kalau ini di sini namanya sirih viper ya teman-teman, atau biasa disebut juga sirih tengkorak teman-teman. Coba kita angkat ya untuk sirihnya. Nah seperti ini teman-teman, ini dia sudah agak panjang ya dan jadi satu ini teman-teman untuk sirihnya. Nah untuk daunnya seperti ini ya untuk vipernya. Nah ini teman-teman, ini ada yang tidak jadi satu ya, seperti ini untuk sirih vipernya. Wah, warnanya cantik ya, dia seperti ini teman-teman, bercampur antara silver dengan hijau seperti ini. Nah untuk sirih viper atau sirih tengkoraknya ini teman-teman, ini harganya 15 aja teman-teman seperti ini. Nah untuk stoknya ada ya teman-teman untuk sirih vipernya. Terus ke bagian sini teman-teman. Nah nanti di link apa, di nomor teleponnya saya cantumkan di deskripsi ya. Di deskripsi atau nanti ada di pojok layar HP Anda, ada di pojok kanan ya, pojok kanan bagian atas, nanti nomornya saya cantumkan di situ untuk memudahkan teman-teman mengordernya ya. Yuk kita tonton terus. Disebut lidah katak ya teman-teman, ini yang varigata ya teman-teman seperti ini. Nah ini teman-teman, cantik sekali untuk lidah kataknya. Untuk yang seperti ini teman-teman, ini harganya 25 aja teman-teman. Nah seperti ini lidah kataknya. Ini stoknya ya teman-teman untuk lidah kataknya. Terus untuk tricking,
juga ada teman-teman, seperti ini untuk trekkingnya. Nah ini teman-teman, ini harganya 35 ya teman-teman untuk trekkingnya. Nah ini teman-teman, stoknya juga ada lumayan teman-teman untuk trekkingnya. Singonium albonya seperti ini ya teman-teman, seperti ini, ada juga yang seperti ini teman-teman. Nah cantik ya untuk Singonium albo seperti ini teman-teman. Ini harganya 15 ya untuk Singonium albonya. Terus kita ke bagian sana juga teman-teman, ada juga ya untuk tanian yang ditempatkan di depan teman-teman. Sirih badak ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman untuk sirih badaknya. Ada juga yang seperti ini ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan ada juga yang seperti ini teman-teman. Luar biasa, bagus sekali. Nah ini teman-teman untuk sirih badaknya. Ini harganya 15 ya teman-teman untuk sirih badaknya. Nah untuk yang rimbun seperti ini 20 ya teman-teman untuk sirih badaknya. Untuk stok sirih badak lumayan banyak ya teman-teman. Terus kita ke bagian sana, masih ada Singonium lagi teman-teman. Ini juga masih ada jenis Singonium ya, warnanya putih teman-teman, cantik sekali. Singonium salju teman-teman. Nah seperti ini teman-teman untuk Singonium saljunya, cantik ya warna putihnya. Nah seperti ini teman-teman. Ada juga yang seperti ini untuk Singonium saljunya. Nah ini teman-teman, cantik ya. Untuk yang seperti ini teman-teman, ini harganya 15 saja. Tapi juga ada yang sudah lumayan besar juga teman-teman. Ini teman-teman untuk Singonium-nya. Wah ini teman-teman, dia juga ada yang sudah rimbun seperti ini ya, besar. Nah ini teman-teman, untuk yang seperti ini harganya 20 aja teman-teman untuk Singonium saljunya. Cantik ya untuk Singonium-nya. Terus ke bagian sini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini juga masih Singonium ya. Ini teman-teman, akarnya dia sudah turun ya, jadi harus pelan-pelan seperti ini. Nah ini teman-teman, dia berwarna coklat ya, cerah sekali teman-teman warna coklatnya, cantik. Nah ini daun barunya ya teman-teman seperti ini. Nah ini teman-teman, cantik ya, untuk menambah koleksi juga dari Singonium-Singonium kita teman-teman di rumah. Nah seperti ini nih teman-teman, cantik ya tangkainya, juga berwarna coklat teman-teman. Nah ini teman-teman, cantik ya untuk Singonium-nya. Untuk yang ini teman-teman, ini harganya yang seperti ini harganya 20 ya. Dan untuk yang agak besar seperti ini harganya 35 teman-teman. Nah ini teman-teman, yang harga 35. Stoknya juga tidak terlalu banyak ya untuk yang berwarna coklat ini teman-teman. Nah ini kalau sekilas ini mirip dengan Maria ya teman-teman, tapi ini bukan Maria teman-teman. Ini teman-teman, cantik ya untuk Singonium-nya. Ini harganya 35 dan 20 tadi ya teman-teman. Terus kita ke ya. Tanamannya bagus-bagus, sehat-sehat ya. Nanti teman-teman bisa order ke nomor WA yang nanti akan kami cantumkan di pojok kanan bagian atas. Mungkin itu saja ya teman-teman. Saya merekomendasikan buat para pelanggan Jamu Flower dimanapun berada, baik di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, dan Papua. Ini recommended banget ya, silahkan nanti langsung bisa order. Mau beli eceran maupun partai besar dilayani ya. Terima kasih yang sudah tonton channel kami. Dukung dengan cara like dan subscribe serta komen-komennya. Dan kami akan merekomendasikan nanti ada beberapa aglonema juga, ada alokasia, karena kami memenuhi atau membantu untuk para sahabat-sahabat Jawa Flower agar mendapatkan tanaman hias dengan barang yang berkualitas namun dengan harga yang sangat terjangkau. Terima kasih. Mohon saran-sarannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bisa diorder mulai sekarang. Jawa Flower pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.